Apa yang ingin saya ungkapkan lebih utama dalam pameran ini adalah yang paling utama adalah saya ingin menyatakan bahwa Pak Dino Sidin itu orangnya misterius, semisterius lukisan-lukisannya. Jadi memang pameran ini ditujukan kepada generasi-generasi era 70, 80, 90 lah. Dia paling intensif dan paling kenal dengan siapa Pak Dino Sidin dari seluruh Indonesia. Tetapi pada intinya pembahasan yang selalu muncul di diri Pak Dino adalah bahwa Pak Dino adalah guru gambar, selesai. Bagaimana karya-karya yang lain? Nah ini kita bisa melihat sejumlah lukisan-lukisan yang menurut saya perlu misteri, karena pada intinya Pak Dino memang secara ide di dalam lukisan-lukisannya itu bergambar anak-anak semua. Acara selanjutnya yaitu berdoa selesai. Sultan Hamengkubuwono X yang saya hormati Bapak Pustanto, kita ingin bertepatan dengan bulan kelahiran Pak Dino Sidin yaitu pada tanggal 25 November 1925. Kenapa kita memilih di PI? Karena kebetulan sekitar tahun 70-an itu Pak Dino sudah banyak bekerja sama dengan Bank Indonesia, terutama dalam pembuatan poster Tabanas Pasca. Pameran ini sebagai salah satu sosialisasi program pendirian, rencana kami keluarga itu pendirian rumah tetenger. Kalau dibilang museum itu terlalu mewah ya, ini rumah tetengger atau museum sederhana di rumah kami di Jalan Dino Sidin nomor 297 Candiwiro, Jakarta. Pak Dino Sidin adalah seorang guru melukis untuk anak-anak yang mengajarkan bahwa menggambar itu mudah dan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Cukup menggabungkan garis lurus dengan garis lengkung. Uniknya, setiap minggu selalu ada saja ide segar cara menggambar objek tertentu yang diperkenalkannya.
dia itu sangat sederhana karena mengambil esensi dari elemen-elemen seni khususnya garis. Iya. Jadi ada memang warna-warna, tapi elemen garis sangat utama. Nah, kemudian Pak Tino ini juga mengembangkan itu tidak hanya dalam media TVRI, tapi juga ilustrasi, membuat komik dan sebagainya. Bahkan kemudian menatar di berbagai tempat di Indonesia. Kesan pribadi sebagai anak ya pada usia muda sekali, masih sekolah dasar, saya baru mengenal Pak Tino Sidin lebih kurang tahun 82-85 lah, sampai di antara itu. Yang terngiang pertama sih memang lingkaran itu menjadi kunci untuk saya sendiri untuk mengenal Pak Tino. Jadi bagaimana Pak Tino menyusun sebuah lingkaran menjadi sebuah benda, itu yang paling terngiang buat saya. Yang kedua yang paling penting dalam konteks pribadi adalah bagaimana Pak Tino bisa membuat sebuah angka atau sebuah huruf itu menjadi sebuah objek gambar.